Sumberwulu bagian Baldesa, Pemaldesa tidak kelihatan apa-apa. Peteng, enggak kelihatan langit pun enggak kelihatan. Minggir, minggir, kabeh minggir, sepeda minggir. Minggir. Minggir, waspada minggir. Are you all my personal dreams? Ada satu korban kelongsoran ini. Orangnya masih selamat, tapi dibawa ke bawah dievakuasi sama teman-teman trail. Juga dari relawan. Ini yang anu Mas Ruby dari Sumberwulu. Kena longsoran di atas. Ini situasi di atas seperti ini. Untuk akses ke Pronojiwo tutup total. Pohon-pohon bambu tumbang di jalan. Saya pakai trail pun kesulitan. Ini bersama teman-teman Forkopimca dari Koramil Candipuro juga. Satu korban sudah dievakuasi. Kita ngecek lagi ke Geledak Perak. Kira-kira di atas masih ada lagi enggak, Pak? Ada, masih ada dua. Tapi yang orangnya gimana kira-kira? Orangnya luka-luka yang dua. Yeah. Yang sini perempuan. Tapi sudah di atas apa masih di bawah? Di atas. Oh ya, wis selamat ya. Di warung. Iya, di warung. Berarti korbannya berapa orang? Dua yang mati. Dua, yang belum ketemu. Yang belum ketemu dua, perempuan. Yang diselamatkan? Yang diselamatkan dua. Dua ya. Oke, makasih, Pak. Iya. Jadi begini situasinya. Lah, ini di bawah aliran Geledak Perak. Kayak dulu waktu di Curakoboan. Ini tinggi. Tinggi sekali untuk lava yang sudah turun. Jembatan jebol ya, Mas Ruby ya. Jembatan informasinya jebol, tapi saya belum ngecek ke sana. Tapi menurut teman-teman yang di sini jebol. Ini dari teman-teman komunitas trail. Sementara itu informasinya ada dua korban yang diindikasikan ada dua korban belum ketemu, yang dua sudah dievakuasi. Tinggal berapa? Empat orang ya yang belum ketemu ya. Oke.
Ya itu seperti itu geladak perak. Geladak perak tidak bisa dilewati lagi. Kondisi terkini yang di puskesmas ya, ini luka bakar nih. Nah, ini luka bakar. Kasian ya. Ini beberapa yang luka bakar sampai melepuh ya. Ini kasian sampai melepuh. Ya.